Terorisme ini dari mana, Pak? Apakah dari kegiatan di kampus atau bagaimana? Ya, ini hasil dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Densus 88. Tentu juga mendapat informasi dari beberapa tersangka yang telah diamankan. Nah, ini perannya ini diketahui faktanya yang bersangkutan itu sejak tahun 2019 saudara ini sudah berbayat kepada ISIS. Dan juga di Desember 2019 saudara IA ini menjadi admin grup di salah satu medsos yang mana perannya itu membuat atau men-share video-video dan artikel terkait dengan perkembangan ISIS. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk membakar semangat anggota grup untuk berjihad, ya, memerangi musuh-musuh ISIS. Kemudian juga dia melakukan beberapa kajian online, ya, tentang ISIS melalui medsos. Nah, kemudian secara fisik juga melaksanakan kegiatan idat, ya. Idat mendaki Gunung Kawi, mendaki Gunung Bukit bersama para tersangka-tersangka teroris lainnya. Kegiatan juga pelatihan memanah di beberapa tempat, ya. Juga melakukan latihan menembak dengan senjata laras panjang. Nah, kemudian juga mempersiapkan untuk hijrah ke Suriah. Nah, ini terbukti di adanya paspor yang sudah dibuat. Jadi, klop dengan komunikasi yang ada di grup salah satu medsos tersebut. Nah, kemudian tahun 2019 itu dengan saudara MR yang merupakan anggota JAD yang telah tertangkap, ini dia komunikasi secara intens tentang rencana amaliah tersebut, di mana komunikasi dari mereka tersebut ingin bersama-sama melakukan kegiatan penyerangan terhadap fasilitas umum dan juga kantor-kantor polisi, gitu, Mas. Medcom.id, a part of Media Group Network.